keadaan sehat dan bahagia dalam melihat video ini. Kali ini, saya dan tim akan mengajak Anda untuk melihat keindahan dan kemolekan air terjun Sinar 3 Kabupaten Pesawaran. Bagaimana keseruannya? Check this out. Jika kalian berangkat dari Kota Bandar Lampung, air terjun Sinar 3 dapat ditempuh dengan estimasi perjalanan 1,5 sampai 2 jam. Mas, lu telas welah siji-siji ne tunjang lu itu ya. Kok iso telas? Mati malah depane iso. Walaupun sempat terhalang hujan, namun semangat kami untuk melihat kemolekan air terjun Sinar 3 sama sekali tidak putus. Setelah beberapa saat menunggu hujan reda, kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah kami sampai di tempat penitipan kendaraan, wow, kami disuguhkan dengan air mancur yang menjepratkan kenangan-kenangan yang tentu saja membuat kami rindu dan selalu ingin kembali untuk kesini. Setelah selesai memarkirkan kendaraan, lalu kami memesan kopi hitam khas Gunung Pesawaran. Tentu saja untuk menghangatkan tubuh yang dalam perjalanan sempat diguyur sejuta kerinduan. Untuk biaya penitipan parkir kendaraan dan juga tiket masuk hanya Rp10.000, dan untuk mandi Rp5.000. Dari tempat penitipan kendaraan, air terjun Sinar 3 masih berjarak sekitar 500 meter dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Sambil mengobrol, menikmati perjalanan, menikmati indahnya pemandangan-pemandangan perkebunan kopi, perkebunan pala, dan juga hutan yang sangat asri. Di sini tempatnya sarang ular ya guys ya. Ora. Dan setelah langkah kaki sampai di air terjun Sinar 3, wow, keindahan dan kemolekan air terjun Sinar 3 sangat memanjakan mata, membuat saya dan tim nyaman dan tidak ingin melangkahkan kaki pulang. Sungguh, ini adalah pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang tidak akan pernah saya temui jika saya tidak melangkahkan kaki.
Berlama-lama di bawah air terjun membuat badan menggigil. Dan kami memutuskan untuk kembali ke tempat penitipan kendaraan. Sebelum beranjak pulang, tentu saja kami tidak melewatkan untuk menikmati dingin dan segarnya kolam renang yang sudah disediakan pihak pengelola yang berada tepat di samping tempat pemarkiran kendaraan. Di sini kami bisa bercanda, bermain air, dan tentu saja berenang. Air di sini sangat dingin, membuat kami tidak bisa berlama-lama. Dewit. Macem. Ini banget. Tapi tenang. Walaupun mandi di kolam dan air terjun Sinar 3 ini membuat tubuh kita menjadi kedinginan, tapi kita bisa menghangatkannya dengan memasak mie instan di dapur pengelola. Dan sekian dulu perjalanan kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.